Hai Aries, semoga sehat selalu. Ini untuk bacaan Agustus atau ketika video ini muncul di beranda YouTube kamu dan kamu menontonnya, maka energinya 30 hari ke depan ya. Energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis. Aries, Sun, Moon, Ascendant, general umum. Bacaan ini sangat general, tidak menyinggung energi personal. Aries, tadi ini mau jumping, saya ambil lagi, nah ternyata keluar juga dia. Oke. Untuk aspecting kehidupan ada Leo. Leo ini aspecting houses kelima, leadership. Oke. Kemudian untuk keuangan, houses ke-12, pengeluaran uang nih. Oke. Kemudian untuk karir, pekerjaan, dan bisnis ada Mars. Kepercayaan diri, energi, tetapi mungkin akan ada konfrontasi jika kamu bekerja dalam tim. Tapi kalau kamu mandiri ya tentu tidak ya. Aries, Agustus, 30 hari ke depan. Five of Swords. Four of Wands, Justice, okay, Aries, The Hanged One, King of Wands, The Fool. Ini Ace of Cups, Six of Wands, okay. The Hermit. Di bottom of the deck ada Ace of Swords. Okay, Aries ya. Ace of Swords ini tentang rasa takut. Kamu memilih terbelenggu dengan pola pikir kamu sendiri karena kamu punya kecemasan. Dan ada di sini juga the shadow side ya, devil dan death yang terbalik ya, the shadow side juga terbalik. Oke, ini rasa takut, kecemasan kamu tentang sesuatu hal di bulan Agustus. Mungkin ini ada terkait tentang masa lalu, traumatik ya. Oke, atau hal-hal yang kamu takutkan. Dan ada Five of Swords, ada Leo juga. Do what you want to end. The creativeness. Dan ada self-confidence. Kepercayaan diri dengan keberanian. Ini sudah korelasi yang cukup bagus. Kamu disarankan untuk mengambil pilihan ya. Aries. Dan ada situasi kamu memang mengambil pilihan. Dan ini cukup penting di bulan Agustus. Five of Swords ini tentang situasi kamu yang tidak bisa memenangkan. Karena kalah jadi abu, menang jadi arang. Lebih baik kamu mengalah dan mengambil jalan damai dengan Four of Wands. Oke, mungkin sebagian Aries akan ada situasi terkait tentang hukum. Oke, atau legalitas. Sesuatu yang ada kaitannya dengan pemerintahan, kepastian. Oke, tujuan-tujuan dari pelaksanaan peraturan-peraturan. Dan ada Four of Wands. Four of Wands ini sebagian Aries menuju pernikahan. Jadi kalau di sini memang situasinya menuju ke pernikahan ini, maka ada hal-hal yang terkait dengan perizinan. Oke, yang harus diselesaikan. Dan karena kamu lagi butuh pada periode ini, jadi Five of Swords di sini terlihat bahwa kamu tidak bisa terlalu banyak protes, tidak bisa terlalu banyak mengeluh pada periode ini. Oke. Ada juga pertemuan,
reuni ya dengan teman-teman kamu, ada juga perayaan, mungkin akan ada pesta kecil di lingkup keluarga, sosial, misalnya kamu resepsi, misalnya kamu menghadiri undangan di bulan Agustus. Dan untuk keuangan, di sini ada your fate, ya, hidden tendencies. Jadi ini seperti situasi pengeluaran uang ya, keep your involvement hidden. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi yang pada periode ini akan terungkap dan ya ternyata butuh pembiayaan. Oke, ada the fool di sini dan juga the hanged one. Kamu akan berkorban, kamu akan membayar untuk kebebasan kamu pada periode ini. Jadi ada yang kamu korbanin di sini dengan the hangman untuk kebebasan kamu. Dan ini kerugian. Tapi ini masing-masing pandangan sih ya. Mungkin sebagian kamu menganggap ini adalah kerugian. Tetapi satu sisi ya memang kamu harus melakukan ini maybe. Karena ini demi kebebasan kamu. Oke. Dengan King of Wands kamu terkait dengan seseorang yang menantikan, yang melihat reaksi kamu. Oke, dia tersenyum. Walaupun kamu kayaknya tidak menyukai kerja sama ini, tetapi dia tersenyum, ya maybe dia mendapatkan uang dari kamu, oke? Dan untuk keuangan, pendapatan di bulan Agustus ini ada yang menggantung, jadi ada kayak sumber keuangan kamu yang ditunda ya. Tapi The Fool ini juga menggambarkan situasi keuangan kamu yang bebas. Jadi dengan kemandirian kamu bebas mempergunakan keuangan kamu. Namun dengan King of Wands kamu lebih bijaksana dalam mempergunakan keuangan kamu pada periode ini. Hanya saja ya ada sesuatu yang harus kamu bayar untuk kebebasan kamu. Dan jangan juga ceroboh ya, karena dua sisi King of Wands dan The Fool ini adalah bisa saja kamu ceroboh dalam membeli sesuatu sehingga menyesal setelahnya. Kemudian di sini Mars adalah energi kamu Aries. Untuk aspekting karir, pekerjaan, dan bisnis, The Hermit ini adalah kebijaksanaan. Dan ada Ace of Cups. Jadi di masa lalu ada sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu perjuangkan untuk harapan kesuksesan kamu, entah itu di masa depan atau saat ini. Oke. Dan ada yang sedang kamu jalani prosesnya saat ini untuk hal-hal di masa akan datang. Misalnya kamu saat ini meneruskan pendidikan, kan nggak saat ini kamu mendapatkan hasilnya, nanti setelah lulus atau setelah magang, oke? Dan di sini kamu penuh dengan harapan untuk membentuk karir baru, oke? Dan di sini ada Six of Wands, akan ada perjalanan di bulan Agustus, dan perjalanan ini bisa saja ditawarkan oleh seseorang kepada kamu. Tapi dengan The Hermit, sepertinya kamu bijak banget pada periode ini, bisa aja kamu menolak. Oke, tapi bisa aja kamu ketemu dengan Four of Wands. Bisa aja kamu ya melakukan perjalanan itu. Oke, Ace of Cups ini tentang harapan baru. Di lingkup karir, pekerjaan, bisnis kamu mendapatkan harapan baru. Ada popularitas juga di sini Six of Wands. Ada kemenangan, ada keberhasilan, ada penghargaan, ada promotion yang kamu dapatkan. Oke, Six of Wands ya. Kamu populer, kamu diperhatikan. Okay. Dan kamu semakin percaya diri untuk itu di sini. Cukup positif. Tetapi problemnya adalah Ace of Swords, keterbelengguan kamu dan rasa takut. Entah kamu takut untuk melakukan suatu gebrakan pada periode ini. Tapi keberanian kamu ada, jalan untuk ke sana ada. Hanya saja kayak kamu tidak bisa membebaskan kayak mungkin kamu tidak mau melanggar hukum, tidak mau lari dari jalur. Karena di bulan Agustus, tanggal 15 Agustus, Saturnus sangat dekat dengan bumi. Dampaknya adalah Saturnus itu energi kedisiplinan, kepemimpinan, hukum, ya, dan juga tanggung jawab. Oke, ada hal-hal yang harus kamu tanggung jawabi di bulan Agustus, dan untuk tanggung jawab itu ada kaitannya juga dengan keuangan. Tetapi dengan pembayaran itu, dengan mengeluarkan uang itu, ada satu masalah yang selesai. Dan kamu mendapatkan kebebasan.
Misalnya kamu bayar uang kuliah di depan, ya, dan kamu satu semester bebas dong, ya, enggak cicil uang lagi, cicil pembayaran lagi gitu. Jadi ada rasa kebebasan setelah kamu menuntaskannya untuk di aspekting keuangan ya. Pesan untuk Aries. Agustus untuk energi ini, Aries. Oke, dua kartu merah. 58. Angka 9. Ini Tui, The Emperor, kebahagiaan. Dan ini Siochu, kekuatan menjinakkan yang kecil. Tui ini The Emperor, katanya kartu ini menggambarkan kenikmatan dan optimisme kamu. Segala sesuatunya telah tersedia dan dipersiapkan, Aries. Kemauan untuk menerima apa yang ditawarkan dan dipertimbangkan oleh orang lain akan dapat membantu kamu memelihara perasaan tenang, kenikmatan, dan kepuasan. Oke, di sini ya, ada penawaran yang datang ke kamu, ada harapan yang datang ke kamu. Tetapi di sini ketika kamu menerimanya, maka kamu harus punya kemauan untuk menjalankannya. Tetapi kamu juga harus mempertimbangkan dengan bijaksana. Jadi mempertimbangkannya bukan ke arah ke depan, tetapi ke belakang. Misalnya ada pekerjaan yang diberikan ke kamu. Coba review ke belakang. Pekerjaan ini apakah sudah pernah kamu jalani? Apakah sudah pernah kamu lakukan atau bagaimana? Karena ini sepertinya penawaran bukan pekerjaan baru. Ya, penawaran baru. Tetapi ini yang terkait tentang kemampuan kamu, keahlian kamu, okay, yang sudah ada sejak lama. Okay. Ketika kamu menawarkan sesuatu pun kepada orang lain, misalnya kerjasama, maka berikan dia waktu untuk mempertimbangkannya. Okay. Karena dengan mempertimbangkan, kamu bisa mendapatkan perasaan tenang, tidak was-was lagi, tidak takut, dan kamu lebih puas nantinya dengan hasilnya. Okay. Nah, koneksinya ke angka 9, kekuatan menjinakkan yang kecil. Kartu ini mengindikasikan bahwa untuk meraih masa depan perlu persiapan. Seperti yang saya katakan tadi. Badai yang datang tidak akan berlangsung lama. Kamu hanya perlu persiapan mental dan ketabahan. Sikap terbuka dan mudah bergaul. Orang lain akan sadar bahwa kamu terbuka untuk berkompromi. Tapi janganlah sampai kehilangan visi kamu yang sebenarnya. Oke? Jadi ya, kompromi, negosiasi pada periode ini sepertinya akan mewarnai kehidupan kamu. Bersikaplah terbuka dan humble ya, agar orang lain juga tidak takut berhadapan dengan kamu, tidak takut berkomunikasi dengan kamu, Aries. Karena di sini energi Aries Mars konfrontasi, bawaannya emosional aja bisa ya. Atau kayak situasinya kamu merasa terancam, merasa takut, merasa cemas aja. Kalau ada seseorang yang datang, kamu kayak ngerasa takut ditipu, takut orang ini gak jujur, dan ya takut menanggung resiko. Karena satu sisi kamu sudah nyaman dengan situasi kamu saat ini. Misalnya kamu sudah nyaman dengan pekerjaan kamu, dengan penghasilan kamu, jadi kamu kayak gak berani nanggung resiko pada periode ini. Oke, sementara ada penawaran bagus yang datang ke kamu. Memang harus dipertimbangkan ya, secara personal pasti energinya berbeda-beda di sini. Oke, Aries, semoga bermanfaat ya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Silakan join membership, linknya ada di deskripsi video ini. Untuk kalender astrologi, silakan ke Instagram Crystal Tarot Indonesia. Jangan lupa di like, comment, share. Thank you for watching. See you next time. Bye.